Ya Allah. 10 sampai dia 40. Di sini 40 ya di sini, tapi digeser ya supaya pada titik pemotongannya ya sesuai dengan yang kita inginkan seperti ini. Setelah itu baru kita akan memotong dengan mesin potong. Di sini kita akan memotong plat. Sebelum akan memotong, kita persiapkan dulu alat potongnya. Kita setting sedemikian rupa ya, sehingga plat itu sesuai dengan dudukan yang sesuai, pasti ukuran settingnya. Itu garisnya pas garis putih. Nah ini tuas pengencangnya seperti ini, kita cek juga. Sebelum akan memotong, kita periksa dulu kondisi mesinnya. Jangan lupa pakai kacamata untuk safety ketiganya. Baru kita bisa mencoba dulu mesinnya nyala apa tidak. Oke, kalau udah nyala baru kita bisa potong sesuai dengan ukuran yang akan kita kerjakan. Oke. Seperti ini ya, sehingga bisa kita lepaskan benda kerja yang tadi kita potong dulu ya. Ini diukur panjang berapa? 40 senti. 40 lebih lah, lebihin 2 mili aja. Dari garis lurusnya aja tuh. Nah, setting alat ukurnya. Udah di lebih 2 mili belum ya tadi nih? Nah, setting benda kerja terhadap alat potong. Nah kalau gitu diangkat, nah baru setting itunya puter. Baru bisa kita kerjakan. Nah, dibuka. Engkolnya dibuka.
selesai pengerjaannya. Coba ukur lagi berapa ukurnya, nanti digaris, baru kita ukur. Dua lima berapa tuh? Coba. 0,2 mili. 0,1 pak. Berapa? 0,1. 25,1 berarti dilebihin 2 mili aja ya, karena pemotongannya jauh. Biar nggak berkekurangan. Oke, lanjut. Nah, sekarang pemotongannya benda kotak, besi kotak, hollow. Tadi besi plat, sekarang hollow. Nah, kita setting dulu. Jangan lupa kita gunakan alat K3, kacamatanya, kacamata. Nah, cuman kita cek lagi safety daripada benda potongnya sama penyepit follow-nya, kita lihat lagi. Kuat ya? Kuat. Oke. Kalau udah safety baru kita bisa memotong. Nah, kalau dari setting ya, sesuai ukurannya. Jangan lupa K3-nya, kacamata. Ya, kita gunakan kacamata. Cek semuanya, cek mesin. Thank you.